Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya bakal ngajak kalian untuk motoran menuju daerah Batu Raden, Banyumas teman-teman. Tadi dari daerah Purwokerto, ini jalannya udah mulai menanjak ya. Kawannya udah mulai dingin. Ini udah masuk Kecamatan Batu Raden, cuman belum masuk ke area wisatanya. Tapi di kanan kiri udah mulai banyak ini teman, restoran, penginapan, kafe di kanan kiri jalan ini. Rencana nanti bakal menuju ke Bukit Tengtung di sebelah timur Batu Raden. Nah ini teman-teman, kita masuk pintu gerbang kawasan wisata Batu Raden. Teman-teman, di depan ini ada bus merah nih, ini adalah Trans Banyumas. Ini busnya ini sampai di terminal Batu Raden atas teman-teman. Makin menanjak dan hawanya makin dingin. Makin ke atas makin banyak hotel atau penginapan. Namun kebanyakan penginapan udah bangunan lama gitu kan, hotel-hotel lama gitu. Wih, banyak juga yang naik sepeda nih. Ini turunnya sih enak, cuma naiknya tadi. Wih, di depannya sudah bangunan mangkrak nih, nggak jadi bangunan apa nggak tahu. Berapa lantai itu. Nah di depan ini sebelah kanan ini terminal Batu Raden, jadi tadi Trans Banyumasnya sampai sini. Untuk wisata Batu Radennya masih di atas, masih ke atas lagi. Ini bunderan, kalau kendaraan mau ke Batu Raden wisatanya kita harus belok kanan, tapi karena ini jalan ini searah, kita harus lewat sini nanti baru muter ke sana. Nah, ini sebelah kanan juga ada hotel nih, Madu Rodam. Di sini ada banyak sekali hotel dan villa nih. Di depan ada pertigaan. Kalau lurus ke wisata Batu Radennya, kita bakal ambil ke kanan ke arah Bukit Tengtung. Nah di pertigaan nih teman, kalau mau Batu Raden ke sana ya, ke wisatanya kita ke kanan. Nanti bakal lewat jembatan, di depannya ada jembatan. Juga ada wisata teman-teman, sebelah kanan taman Meruni. Nah di depan itu ada BBPU atau Balai Besar Peternakan. Situ ada banyak banget sapi di dalam situ teman-teman, karena diambil susunya, susu perah. Di depan itu ada pertigaan, kalau lurus kita bakal masuk ke wana wisata Batu Raden.
cuman harus bayar masuknya itu. Kita ambil kanan aja nih. Wah. Nah, di sebelah kirinya ada wisata, ada tempat makan namanya Mas Sapi, teman-teman. Mas Sapi. Mas Sapi itu ternyata singkatan masakan serba sapi, teman-teman. Unik banget ya. Coba kita berhenti. Pas banget ada sapinya, teman-teman. Kita lihat nih. Nah, ini dia nih sapinya, teman-teman. Lagi makan rumput. Ada 1 2 3 4 5, teman-teman. Pintu masuknya dari depan tadi, BBPU, HPP, Balai Besar Peternakan lah. Nah, di depannya ini ada tempat makan nih, Mas Sapi tuh. Mas Sapi, di sebelahnya juga ada namanya apa nih? Dedamaran, teman-teman. Taman Hutan Keluarga nih. Persis di sebelah Mas Sapi. Damaran mungkin sesuai namanya nih ya, damar. Mungkin ini pohon damar ya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Wah. Wah, jalannya bagus. Hotel dan Resort Surya. Air terjun. Wah, ternyata ada wisata air terjun juga di depan. Oh ya, asik sekali jalurnya, teman-teman. Curug Pinang. Wah. Cafe and Resto Pandava Queen. Nah, ini teman-teman, di depannya ada pertigaan. Kita masuk ke area wisata alam Bukit Tengtung. Coba kita lihat apa isinya. Wow. Oke, teman, kita tadi udah sampai di parkiran Bukit Tengtung. Ternyata dari parkiran masih harus jalan lagi ke atas dan ada tiket masuknya, teman-teman. Oke, kita balik lagi, kita muter-muter lagi sekitar Batu Raden. Oke, teman, kita udah arah balik lagi nih. Ini jalan yang kita lewati tadi pas naik. Sekarang ke arah turunnya.
sepi ya, sepi banget teman-teman. Ini masih pagi ya, sepi, tenang, dingin. Rojokan Ratu Karang Salam. Di sebelah kiri ada Manggala Cottage and Resto. Oh, penginapan teman-teman. Di sebelah kanan ini sawah. Lagi hijau. Ini apa nih? Oh, tempat makan. Cuman kayaknya tutup nih. Oke, berhenti sebentar. Ini pemandangannya bagus banget, teman-teman. Sawah hijau. Wow. Tadi sebelah sana kedengaran ini suara gemericik air. Mungkin ada air terjun kecil di situ, mungkin di bawah situ ada sungai. Suaranya jelas banget. Oke, kita lanjut. Wow. Di sini banyak penginapan teman-teman, model villa-villa gitu dengan menjual pemandangan sawah dengan hawa sejuknya. Di sebelah kanan juga ada homestay villa banyak di sini teman-teman. Bungalow juga sebelah kanan tuh, ada bungalow. Kita udah mau sampai di bawah, udah mau sampai ke Purwokerto lagi. Oke, cukup segitu video keliling Batu Raden hari ini, muter-muter singkat di sekitar Batu Raden. Sampai jumpa di video motoran berikutnya. Dadah.